Truk bermuatan ayam ini terguling setelah menabrak pembatas jalan di ruas Jalan Raya Jatiwaringin, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Minggu siang. Peristiwa bermula ketika truk yang melaju dari arah Pondok Gede menuju Kalimalang ini berupaya menghindar dari mobil yang baru saja keluar dari sebuah SPBU. Pengemudi truk langsung membanting setir ke arah kanan hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling. Sopir mengalami luka ringan sementara belasan ayam mati akibat terjepit. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Jakarta Timur.